Nah, ini dia teman-teman, sudah terpasang. Selamat sore ya teman-teman. Hari ini hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024. Tanggal muda teman-teman. Asik. Begitu juga ini tuh. Ini dia teman-teman. Tentang atap yang sudah dipasang. Oh sorry. Rangka atap yang sudah dipasang pada tribun utama Stadion Wonosobo terlihat. Waduh, semakin mantap. Bisa teman-teman saksikan ya, ini info yang saya dapat, ini dimulai dari hari Senin dan pemasangannya pada hari Selasa ini tinggal sedikit lagi nih teman-teman, tinggal sanyuan segini. Dan teman-teman bisa lihat apa namanya, bentuk secara garis besar bentuk dari tribun utama Stadion Wonosobo sudah terlihat teman-teman. Jadi akan ada atap di sini ya teman-teman, dan juga sisi sebelah belakang sana ada sanyuan dikit tuh di belakang sana, dan yang paling gede di sebelah sini untuk mengatapi, menaungi dari tribun utama atau tribun VIP Stadion Wonosobo. Mantap. Nah, bukan hanya apa namanya dari tribun utama aja yang sedang dikerjakan, terdapat beberapa alat berat di sebelah selatan sana ya teman-teman. Dan itu adalah sedang melakukan proses pengerukan teman-teman, yang nantinya akan diuruk dengan urukan sirtu seperti yang dilakukan pada sisi sebelah selatan sini dan juga sisi sebelah timur sini. Nah, dari tribun utama kita beranjak ke sisi sebelah selatan, teman-teman. Terlihat ya, alat berat. Ada dua alat berat sedang melakukan pengerukan tanah di sisi sebelah selatan. Yuk, kita lebih dekat. Cus! Nah, betul kan teman-teman, seperti yang saya katakan pada video satu minggu lalu, bahwa setelah pemasangan tiang panjang yang ada di sini nih teman-teman, akan dilanjutkan pengerukan seperti ini nih. Iya. Jadi nantinya ini akan diuruk dengan urugan sirtu seperti pada sisi sebelah sana. Dan setelah dilakukan pengurukan sirtu, akan dilakukan proses pemondasian, teman-teman. Alat beratnya sudah siap. Tinggal apa namanya, pengurukan dengan urukan sirtu. Wadah, mantap dah. Ya, sembari melihat ini ya teman-teman, proses pengerukan tanah, tribun utamanya hampir selesai dong. Asik. Dari sini udah kelihatan ya teman-teman, betapa cakepnya. Aduh, mantap nih. Udah gak sabar nih. Lihat bagaimana nanti kalau sudah dikasih atap teman-teman. Wuih, mantap. Nah, saya ada di sisi sebelah belakang dari tembok yang ada di selatan tribun utama Stadion Wonosobo. Nah, begini kondisinya. Jadi tanah pengerukan ada di sini, dan ini adalah view dari
sebelah selatan, teman-teman. Idih, idih, mantap nggak tuh? Dan juga kita spill dikit-dikit yuk tentang kondisi saat ini tribun utama Stadion Wonosobo. Widih, udah mulai diacik tuh. Dan juga tiang dari Pring sudah mepel ya teman-teman, mepel. Mepel. Dilakukan pencopotan teman-teman. Dan kan sudah selesai itu tugasnya, tinggal dilepas satu persatu. Terlihat beberapa pekerja sedang memprutuli ya teman-teman tiang dari Pring tersebut. Mantap. Nah ini teman-teman, seperti yang saya bilang di awal video, bahwa di sisi sebelah belakang tribun utama itu nyenil ya teman-teman, ada atapnya juga nih. Jadi tidak cuma di sisi sebelah sana, depan, di belakang juga ada atapnya. Wah, mantap. Nah ini teman-teman, jadi view dari tengah lapangan. Saya ada di tengah lapangan ya teman-teman. Oh ya, soal spill lapangan yang sudah komen di channel ini, nanti saya tidak bisa nyepil karena ya memang seperti ini kondisinya. Belum dilakukan proses lanjutan teman-teman. Jadi saya belum bisa memberikan info tentang lapangannya sendiri seperti apa. Tapi dari sini kita bisa melihat ini dia teman-teman. Jelas ya teman-teman, di sisi sebelah utara tribun ada tembok. Ada tembok juga, dan tribun utamanya sebelah sini. Dan untuk tribun selanjutnya yang akan dibangun, tribun kedua, nanti di sisi sebelah utara, timur, dan juga selatan. Jadi tidak seperti pada desain pada tahap kedua, bahwa tribun dimulai dari sini ya nyambungnya. Ternyata tidak teman-teman, ternyata dibangun tembok teman-teman. Nah dari sisi depan tribun udah, sisi selatan udah, sekarang kita ke sisi sebelah timur lapangan Stadion Wonosobo. Yuk, seperti apa kondisinya saat ini? Cus. Ini teman-teman, jadi setelah dilakukan pengurukan dengan urugan sirtu, akan dilakukan proses pemondasian teman-teman. Kelihatan kan, nanti ini yang akan dijadikan dasar atau pondasi tribun kedua ya teman-teman. Itu kan tribun utama, jadi ini tribun keduanya Stadion Wonosobo. Mantap. Nah dari sisi timur juga kelihatan nih, view seperti ini nih teman-teman. Waduh, waduh, udah nggak bisa bayangin nih saya ketika nanti ini udah jadi. Aduh, kayak apa ya, mantap. Tapi ya lapangannya masih seperti ini. Saya nggak bisa berkata lebih jauh lagi karena memang belum dilakukan proses lanjutan tentang lapangannya teman-teman. Bisa dilihat ya. Nanti saya share deh kalau saya dapat info tentang pengerjaan lapangannya teman-teman. Kita lihat lagi yuk, di sini tinggal beberapa bilah teman-teman yang akan dipasang di atap tribun utama Stadion Wonosobo.
Nah, ini dia teman-teman, sudah terpasang kerangkanya teman-teman. Tinggal ada beberapa aja. Kalau di rumah itu kayak rengnya ini teman-teman. Yang kecil-kecil nanti tinggal dipasangin seperti yang sudah dipasang pada sisi sebelah sana tuh teman-teman. Nah, ini kan belum nih. Nah, ya, tinggal ini aja. Tapi secara keseluruhan, secara garis besar ini sudah terpasang dan sudah terlihat bentuknya seperti ini teman-teman. Udah mantap. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah ngeklik video ini dan menyaksikan sampai selesai. Jangan lupa dukung terus channel ini agar bisa memberikan update tentang pembangunan Stadion Wonosobo. Teletubbies yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.